Penyerang timnas Indonesia U18 Ronaldo Kuateh bakal bergabung di klub Turki. Video penyerang timnas Indonesia U18 Ronaldo Kuateh sedang tukaran nomor WhatsApp dengan pria yang diduga presiden klub asal Turki, yakni Aziz Çetin. Video pertemuan itu diunggah akun Instagram Football Noise, yang link videonya ada di deskripsi kami. Hanya dalam hitungan menit, sudah disukai 7.040 akun. Dalam video yang beredar, Ronaldo Kuateh diajak ngobrol salah satu pria berkacamata yang ditengarai salah satu petinggi klub Turki. Setelah berbincang sebentar, Ronaldo Kuateh ujung-ujungnya dimintai nomor telepon oleh sang pria tersebut. Tanpa pikir panjang, penyerang 17 tahun itu langsung memberikan nomor teleponnya. Hanya saja tidak diketahui nomor telepon siapa yang diberikan Ronaldo Kuateh. Nomor dirinya sendiri atau sang ayah, yang merupakan mantan pesepak bola yang pernah berkarir di Liga Indonesia. Netizen pun ramai-ramai mengomentari video itu. Mereka menyarankan Ronaldo Kuateh untuk berkarir di Liga Turki. Ayo Kuateh, ke Antalya Turki. Bisa lawan Ozil, tulis akun Zenit Tofosa. Jika Ronaldo Kuateh mendapat tawaran, itu tidak mengherankan. Sebab ketika timnas Indonesia U18 menjalani 3 laga uji coba di Turki, penyerang milik Madura United ini tampil sangat garang. Dari 3 pertandingan, Ronaldo Kuateh mencetak 5 gol. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih. Salam olahraga.